Hai teman Indofood, ketemu lagi dengan aku, Dian. Dan hari ini aku sedang berada di Platnas PBSI. Hari ini aku janjian sama Kak Jojo karena aku minta untuk diajarin badminton. Tapi sekarang Kak Jojonya lagi latihan nih. Kita tunggu aja yuk. Mana ya Kak Jojo? Ah, itu dia. Hai Kak. Sorry, lama ya nunggunya ya? Enggak, gak apa-apa Kak, baru nyampe kok. Beneran? Ini Kakak, kita mau langsung aja atau mau makan dulu? Langsung aja gini. Ah, yaudah. Yuk. Panas banget ya hari ini. Panas banget Kak, aduh. Untung aku kebetulan tadi habis latihan, aku bawa ini. Iya apa nih Kak? Gotugo, aku sering minum juga kalau habis beres latihan. Wow, rasa coklat ya. Iya, okay. Coba. Yuk kita minum bareng dong. Ayo, ayo. Kak Jojo, tadi kan kita udah main nih, seru banget. Ya ampun, aku dapat kesempatan main sama Kak Jojo. Sekarang aku mau nanya-nanya sesuatu nih sama Kakak. Boleh, boleh, boleh. Ya, nggak apa-apa ya. Kakak tuh biasanya kalau latihan dalam seminggu berapa hari sih, Kak? Seminggu itu kita dari Senin sampai Sabtu. Tapi yang pagi sore cuma Senin, Selasa, dan Kamis, Jumat. Kalau Rabu dan Sabtu kita ada rest setengah hari, jadi cuma pagi aja. Oh, jadi cuma pagi aja. Pagi aja. Hari Minggunya? Hari Minggu libur. Oh, hari Minggu libur. Terus gimana tuh Kak, latihannya dalam satu hari kira-kira berapa jam? Kurang lebih 6 jam. Jadi 4 jam di pagi, 2 jam di sore. Oh, betul. Ya udah, aku lanjutin ke pertanyaan selanjutnya ya. Boleh. Terus aku mau nanya sama Kakak, kira-kira dari keseluruhan latihan badminton ini, bagian mana sih Kak yang Kakak suka? Serving Kak atau smash Kak? Paling suka itu pasti smash. Oh, paling smash jago itu ya? Itu yang paling gimana bisa keren lah gitu. Oh iya, sambil lompat gitu. Iya, betul. Nah, terus kalau Kakak lagi ada waktu senggang nih, nggak latihan. Kalau tadi sih berdasarkan yang tadi Kakak sebutkan ya, yang hari-hari kosongnya paling hari Rabu sore, Sabtu sore, atau hari Minggunya. Itu biasanya Kakak ngapain sih? Biasanya nih kalau Sabtu sore atau Minggu, kan Kakak pulang ke rumah. Itu pastinya Kakak habisin buat main video game. Oh, video game apa yang Kakak suka? Video game main bola. Main sukanya. Bola. Terus paling sisanya ya paling kalau enggak apa kalau enggak main video game paling pergi bareng keluarga. Oh, bareng terus keluarga. Makan malam ya, segala gitu. Nah, terus nih Kak, agak personal. Apa tuh? Sebenarnya Kak Jojo ini udah punya pacar belum sih? Pacar. Teman dekat ada. Oh, teman dekat. Teman dekat ada. Teman sedekat apa itu? Ditekankan pasti pada, lagi dekat. Iya, dekatnya sedekat apa? Ya, coba Kak Jojo. Kalau enggak kira-kira kriteria cewek Kak Jojo kayak apa sih? Kriteria. Apakah kayak gini, apakah... Pastinya harus agama. Harus agama. Terus kedua juga baik, terus ketiga juga harus sayang orang tua, sayang keluarga pastinya. Sayang Kak Jojo juga. Pastinya, kalau enggak ya ngapa? Iya. Sama lagi Kak, ada terus lagi, dewasa. Dewasa. Gitu. Oke, ya udah deh Kak. Ini aku mau pamit duluan ya. Oh, mau ke mana? Aku mau ketemu Kak Ginting, mau community gathering. Oh, oke. Ya. Aku duluan ya Kak Jojo. Siap. Makasih banget sesi latihannya Kak Jojo. Sama-sama. Berkesempatan latihan dengan Kak Jojo itu luar biasa sekali. Siap. Duluan ya Kak. Ya. Makasih. Nah, teman Indofood, seru banget kan hari ini? Bisa main sama Kak Jojo, bisa ngobrol bareng Kak Jojo, tadi sempat nanya-nanya juga sama Kak Jojo. Makanya, ikutin terus ya keseruan ini. Yuk, langsung subscribe aja di rumah Indofood. Like, comment, and subscribe.